Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita berikan puji-pujian kepada-Nya. Karena berkat kemurahan-Nya tidak pernah habis dalam hidup kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur hari ini kami berkesempatan merenungkan firman Tuhan, dan kami percaya hidup kami diberkati oleh Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Hidup dalam garis berkat. Tentu kita semua ingin diberkati Tuhan. Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ke-9. Mengapa sebagian orang
menjadi fatalis. Ada orang frustasi, bahkan juga ada orang sampai melakukan tindakan yang tidak diharapkan. Ada banyak nasihat, banyak motivasi diberikan, tetapi toh akhirnya ada juga orang sampai mengakhiri hidupnya. Alkitab menjelaskan kepada kita di dalam Galatia 3 ayat 13-14, Kristus telah menebus hidup kita dari segala macam kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Abraham adalah salah satu tokoh hidup yang dijelaskan oleh firman Tuhan. Ia telah memilih hidup untuk mengikuti janji Tuhan. Sebab sebagai orang yang beriman, harusnya juga kita meneladani gaya hidup Bapak Abraham. Namun perlu kita renungkan, berkat apa sih yang diberikan kepada Abraham yang kemungkinan juga kita sering bertanya, apa alasannya saya harus hidup seperti Bapak Abraham? Kriteria berkat Abraham dikatakan di dalam Galatia 3 ayat 13-14, sekali lagi saya baca, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, di dalam Kristus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikannya itu. Bapak Ibu tahukah latar belakang Abraham? Alkitab menuliskan bahwa dia tidak punya anak. Sekalipun dia punya harta yang banyak. Itu sebabnya ketika Tuhan memanggil Abraham, bukan sekedar mengeluarkan dia dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini mustahil sebab dia tidak punya anak. Tetapi Kejadian 12 ayat 2 telah menulis, bahwa Abraham menjadi bangsa yang besar dan Tuhan berjanji akan memberkatinya dan memberikan namanya masyhur, dikenal bahkan juga Abraham menjadi berkat. Abraham tidak memiliki anak. Pada zaman itu baginya atau sebagian orang atau mungkin juga menurut tradisi ini menjadi satu aib. Menjadi dia tidak terpandang sekalipun punya kekayaan. Punya nama tetapi dia tidak punya keturunan. Ia berusaha untuk melakukan segala sesuatunya. Tetapi ingatlah, dia merasakan ada seperti kutuk. Bagaimana mungkin orang yang tidak punya anak, lalu Tuhan katakan menjadi bangsa yang besar. Untuk menjadi bangsa yang besar, modalnya harus punya keturunan. Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan menjadi turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan, Allah mau kita semua ditinggikan, dihormati. Tetapi kita perlu belajar bahwa Abraham memperoleh itu dengan iman. Berkat kedua yang dijanjikan adalah berkat kepemilikan. Kalau yang pertama Tuhan ingatkan kepada kita, Tuhan akan memberikan kehormatan, tetapi ini bicara kepemilikan. Roma 4 ayat 13, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Tuhan berjanji akan memberkati hidupnya, dan berkat itu adalah kepemilikan.
Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Itu yang Tuhan katakan dalam Kejadian 17 ayat 8. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang saya maksudkan di sini adalah, kalau Abraham hidupnya diberkati, maka Tuhan mampu memberkati kita semua, memberkati para pemirsa. Kita tahu bahwa kita ini butuh berkat. Yang berumah tangga butuh biaya sekolah, yang bekerja butuh biaya hidup. Semua kita membutuhkan berkat. Dan Tuhan berjanji, kalau Tuhan mampu memberkati Abraham, maka Tuhan mampu memberkati saudara. Sangat menarik. Saya berdoa, kita semua akan memperoleh berkat yang sama. Renungkan baik-baik apa yang saya katakan dalam firman Tuhan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya hidup ini kalau di dalam Tuhan. Sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, kita semua memperoleh janji yang sama. Tetapi ada yang lebih penting lagi. Mengapa saudara harus diberkati oleh Tuhan? Karena berkat itu adalah berkat yang disalurkan. Kejadian 12 ayat 2-3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan aku akan menjadi berkat, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuki engkau. Dan olehmula kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Bila kita diberkati oleh Tuhan, bukan untuk keegoisan, bukan untuk kemegahan, tetapi karena Tuhan mau saudara dan saya menjadi berkat buat orang lain. Ada banyak orang yang nasibnya belum beruntung. Ada banyak orang yang hidupnya sangat kesulitan. Tatkala kita diberkati oleh Tuhan, sudah sewajarnya engkau juga harus jadi saluran berkat untuk orang lain. Pertanyaan saya, apakah Anda mau diberkati oleh Tuhan? Kalau Anda mau diberkati oleh Tuhan, peganglah janji bahwa sebagaimana Tuhan memberkati Abraham, Dia akan memberkatimu. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan juga bagaimana rahasia untuk menerima berkat itu. Anda mau diberkati oleh Tuhan, tetapi pertanyaannya bagaimana supaya kita diberkati oleh Tuhan? Rahasianya, perhatikan. Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi Abraham hidup oleh iman. Bagaimana rahasianya supaya kita diberkati? Kita semua harus hidup dengan iman. Tuhan telah memberkati Abraham oleh karena dia punya iman. Maka Tuhan juga akan memberkatimu oleh iman. Alkitab berkata, pergilah dari negerimu. Pergilah, itu berarti meninggalkan zona nyaman. Demi ketaatan kepada Allah. Tidak ada orang diberkati Tuhan kalau dia tidak mau taat sama Tuhan. Tinggalkan zona nyamanmu. Kita sering sekali gagal diberkati karena kita ketakutan meninggalkan zona kita. Alkitab berkata, engkau menjadi bangsa yang besar, namamu masyhur, menjadi berkat, memberkati orang lain. Bahkan di seluruh bumi ini akan memperoleh berkat dari Bapa Abraham. Itulah sebabnya nasihat yang diberikan oleh Tuhan. Engkau harus pergi, engkau tidak akan bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau engkau tetap ada di situ. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Jadi poin pertama rahasia untuk diberkati, tinggalkan zona nyamanmu, taati suara Tuhan. Yang kedua adalah melangkahlah dengan iman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang bercerita,
saya datang dari kampung, tidak punya modal apa-apa. Tapi kalau saya sekarang diberkati, saya punya sesuatu karena saya berani. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya tidak berbicara tentang berani, tetapi yang saya berbicara adalah iman. Hidupmu fokus sama Tuhan. Pandanglah Tuhan secara mata rohanimu. Lihat Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menyediakan segala sesuatunya. Dialah yang akan memberkati pekerjaanmu, dialah yang akan memberkati usahamu, dan dialah yang akan memberkati keluargamu. Persoalannya, apakah engkau mau memandang dia secara iman? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Abraham belum punya anak. Tapi Tuhan berkata, engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Engkau menjadi bangsa yang masyhur. Lihat dirinya, usianya, itu mustahil. Tapi dia melihat Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka dia percaya bahwa firman Tuhan pasti digenapi. Firman Tuhan pasti dialami. Dan firman Tuhan pasti terjadi. Loh, kok bisa? Ingat Kejadian pasal 1. Tuhan berfirman, jadilah langit dan bumi. Jadi. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Maka kalau kita punya iman, pandanglah firman Tuhan. Dia tidak pernah menunda-nunda. Sekali ia berkata, Tuhan memberkatimu, maka ia pasti memberkati hidupmu. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau hidupmu dan hidupku adalah orang yang berjalan di dalam berkat Tuhan. Berapa banyak orang putus asa, kesulitan. Sudah sulit, dia tidak cari Tuhan. Hari ini tidak ada cara lain. Saudara harus pandang Tuhan. Engkau harus beriman sama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin mengajak kita. Apabila Tuhan sudah berkata iya, maka katakanlah dengan iman, ya saya pasti terima. Alkitab berkata kepada Abraham, pergilah ke negeri yang mana? Yang akan kutunjukkan. Abraham belum tahu, tapi dia taat ke negeri yang akan ditunjukkan. Kalau Tuhan sudah menuntun engkau, dia akan membawa engkau sampai ke tempat di mana engkau direncanakan Tuhan. Kalau Tuhan merencanakan engkau diberkati, maka engkau akan sampai di sana. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa siapapun Bapak Ibu, para pemirsa TVRI, saya ingatkan, hidupmu harusnya di dalam garis berkat Tuhan. Haleluya. Saya ingin mengakhiri renungan saya hari ini. Kita semua berada di tengah-tengah dunia yang banyak kesulitan. Ekonomi kita sulit. Masih ada orang pengangguran. Yang sarjana semakin bertambah, tetapi juga belum tercukupkan dengan lapangan pekerjaan. Dalam situasi sulit ini, siapapun kita, hari ini jangan putus asa. Sebab engkau ada di dalam berkat Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati Bapak Abraham, maka hari ini waktunya Tuhan memberkati engkau. Dan saya mau ingatkan sekali lagi. Kalau engkau ingin menjadi berkat buat orang lain. Maka engkau harus meninggalkan zona nyamanmu. Dan taatilah Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Untuk menyelesaikan segala kutuk. Maka Tuhan Yesus juga yang akan memberkati kita. Hiduplah selalu di dalam garis berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami perkatakan hidup kami sehat, hidup kami diberkati. Situasi sulit, tetap ada Tuhan yang memberikan kami jalan keluar. Kami tolak segala keputusasaan, tapi kami pandang Tuhan yang sudah memberkati Abraham, maka Tuhan juga yang akan memberkati kami. Diberkatilah semua pemirsa, mereka semakin hari, semakin naik, bukan semakin turun. Di dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami bersyukur untuk darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami, Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna dan nyata di dalam hidup kami, Yesus.
Sebab itu ku selalu bersyukur.